Ya, pemirsa, aksi yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman kamera CCTV terlihat seorang pelaku pencurian sepeda motor yang tengah mengendap-endap masuk ke halaman sebuah rumah kos di Kampung Rawajulang, Desa Ganda Mekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang diduga sudah mempelajari situasi rumah korban tersebut dengan mudah masuk ke area parkir motor tanpa ragu sedikit pun. Sejurus kemudian, ia pun kembali keluar sambil mengangkat motor incarannya yang terparkir di ruang halaman kontrakan. Motor benar, pas ke bawah, cek ke bawah motornya udah nggak ada. Saya ke atas, kok motor lu nggak ada sih? Ya udah, cek lagi nggak ada, benar nggak ada. Dianya katanya jam 3 malam, katanya posisi sepi. Terus itu motor dikunci, tapi diangkat ke depan. Kasus pencurian sepeda motor seperti ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Kurangnya pengawasan dari petugas keamanan membuat para pelaku dengan bebas melakukan aksinya. Berdasarkan rekaman CCTV ini pula, korban telah melaporkan kasus pencurian motornya ke Mapolsek Cikarang Barat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dedi Junaidi, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.